Dan untuk tabung gasnya pun kita beli cukup sekali saja. Bila sudah habis, jangan dibuang. Nanti akan saya beritahu cara refuelnya, cara isi ulangnya ini. Tapi jangan diberitahu yang lain ya, nanti pabriknya tutup nanti ini, pabriknya gas bisa tutup. Jadi saya selama ini beli. Luar biasa. Biasa di luar. Langsung menggurak dia, langsung mendidih. Wow, sangat mantap ini, luar biasa rasanya nanti ini. Oke, sudah selesai, tinggal matikan. Di sini ya tempat matikannya ya. Dia langsung padam. Langsung padam ya, tinggal kita beri bumbu. Jadi sangat praktis ya sahabat semua. Cocok sekali buat saat sekarang ini, saat musim-musim penghujan. Sekarang kita masukkan bumbu-bumbunya. Kita aduk-aduk dulu sebentar supaya meresap bumbunya. Wah, sangat mantap rasanya. Sangat praktis. Jadi kalau mie instan itu merebusnya sangat praktis. Hanya beberapa menit saja sudah masak. Sip, mantap. Sudah jadi mie Ekos Sembarang. Silahkan dicoba. Wow, mantap. Sangat praktis sekali kompornya ini. Sekarang kita biarkan dulu dia, biar dingin dulu ya. Nanti kita makan sama-sama. Jadi sangat membantu ya ini, untuk alat ini, alat kompor mini portable kecil ini sangat membantu. Sangat praktis sekali, sangat kecil bentuknya, sangat praktis dibawa kemana-mana. Itu dia bentuk kompornya. Jadi para sahabat semuanya yang ingin bertanya-tanya tentang kompor ini, boleh di kolom komentar ya. Ini mie-nya sudah siap dimakan ini. Sangat mantap, mantul. Ini telurnya. Wah, mantap. Luar biasa, biasa di luar. Sangat cocok ini kompornya dipakai di acara-acara outdoor. Wah, ini penampakannya. Sangat mantap sekali. Sangat praktis. Tis. Istimewir. Oke sahabat YouTube Eko Sembarang semua, terima kasih ya telah menonton unboxing kami tadi itu. Sebuah kompor portable sangat mini, sangat kecil sekali. Kita ambil ini, mungkin sudah dingin ini ya. Oh, masih panas. Nah ini dia. Guys, sangat mantap ini. Maknyus. Wih, masih panas ternyata. Coba rasain dulu ya rasanya seperti apa ini rasanya. Ekos Sembarang. Luar biasa. Sungguh nikmat sekali bila kita makan di luar. Makan di luar. Makan angin. Jos kondos.
panas. Sementara nunggu ini dingin, kita perlihatkan dulu kompornya. Ini kompornya seperti ini, sangat praktis ya. Cara melepas gasnya pun sangat mudah sekali, tinggal putar saja dan gasnya langsung lepas. Bismillah, putar dan keluar. Nah, beres. Sangat praktis sekali kompornya ini, sangat kecil. Selesai digunakan, tinggal ditutup ininya, tutup anginnya. Nah, jadi mengecil dia. Dan ditutup juga kakinya di ke dalam. Sudah praktis sekali, sangat kecil, mini. Dan untuk tabung gasnya pun kita beli cukup sekali saja. Bila sudah habis, jangan dibuang. Nanti akan saya beritahu cara refuelnya, cara isi ulangnya ini. Tapi jangan diberitahu yang lain ya, nanti pabriknya tutup nanti ini, pabriknya gas bisa tutup. Jadi saya selama ini beli sekali aja, kemudian saya isi ulang dengan gas yang merah kuning hijau itu. Nanti akan saya buatkan video tutorial cara pengisian gas ini. Yang penting kalengnya masih bagus, tidak ada karat-karat ya, masih layak pakai. Kalau sudah berkarat ya dibuang saja, beli yang baru. Oke, tetap semangat, tetap ikuti perjalanan Eko Sembarang. Video-video sembarang bukan sembarang video. Mantap, luar biasa, biasa di luar. Ini dia kompornya, sangat praktis. Oh iya, bagi para sahabat semua yang ingin bertanya-tanya tentang harga ataupun segala macam tentang kompor ini dan gas ini, silakan ditulis di kolom komentar ya. Saya tunggu. 1x24 jam langsung terbalas, tidak perlu lama-lama nunggu 3 hari. Oke, mantap bosku. Tetap semangat, tetap ikuti perjalanan Eko Sembarang. Besok akan saya bawa ini untuk outdoor bersama teman-teman yang lain ya. Karena sekarang musim hujan, jadi sangat cocok sekali dipakai di tengah hutan atau di tengah laut buat masak-masak. Terima kasih telah menonton video ini, semoga ada bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Jos kondos, kotos-kotos. Saya mau lanjutkan makan dulu. Makan mie sembarang. Sangat mantap sekali mie-nya, sudah dingin, alhamdulillah. Luar biasa. Biasa di luar. Oke.